Pesenangan dot so sedepun miampai ko doho idiki jeriid kabar ai dusun mantad kota Kinabalu. Pamaramayan do tada kamatan na diit kanjur do tiki taun it Sabah iso karlanon pepisompuru magagian ngai miampai au mintong do tinaru kubasanan om agama. Pengkai lo tu pamaramayan do kamatan kanu pegerut do peremutan om pepisingi lo magagian ngai karait kegunon do pisompuruan sebagi impohon pegerut kesegit segitan do pegun it seriba tangus iti. Mantari lo ibain menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor menekianu tikid magigian do tumilambus sumakodong inggi saman na perintah lebih-lebih suang depalan keburunan pagun Sabah Majujaya om oinsenan montok mamagampot hati lo. Pahingkana pasun di Datu Haji Ji minihondot kinantakan binamupusan pinamaramayan datarau kaamatan bagian pagun 2022 miso id kota Kinabalu diniman pohoro minian piramutan. Mandali lono sikahan ginawa di Datu Haji Ji kinampayan da toin senan bagian pinapaburu da pinamaramayan dilo sundung da niman ramayan tinuman da norma da wago. Ababayan pinampusan pinamaramayan da tarau kaamatan 2022 miso pinahimagan dit mulahingan tagad pagun Sabah tun Dr. Johar Datu Mahirudin. Nakanjur nagi dit misasadop terabayano o pinilaan untuk ngadaw i tabubayaan pampusan untuk tikid pamaramayan da tarau kaamatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Sabah Maju Jaya. Bersempena dengan perayaan Pesta Keamatan pada tahun ini, saya ingin mengucapkan Kotobian Tadau Tegayo Do Keamatan atau Selamat Menyambut Pesta Keamatan, khususnya kepada seluruh masyarakat yang meraikannya seperti tahun sebelum ini. Sambutan Pesta Keamatan pada tahun ini agak mencabar dan diraikan semasa pandemik COVID-19. Tiada lagi sambutan secara besar-besaran. Sebaliknya, hanya diraikan bersama keluarga masing-masing dengan mematuhi SOP. Ketika kita meraikan Pesta Keamatan, marilah kita ingatkan diri betapa pentingnya perayaan ini untuk kita mensyukuri semua nikmat yang diterima. Justru dengan mengambil semangat perayaan ini, marilah kita mengukuhkan lagi perpaduan, keamanan dan keharmonian di negeri ini dan terus hidup bersatu padu, aman serta damai. Tingkatkan kerjasama dan jangan menjadikan perbezaan sebagai penghalang untuk memajukan negeri ini, seterusnya memberi manfaat kepada rakyat secara keseluruhannya. Selamat menyambut Pesta Keamatan, Kotobian Tadau Tegayo Do Keamatan. Perintah Pegun Sabah Pinapalabus do Kotoran Keponjeran Kepenuhan Padamangan Panau Ginemuan SOP PKP id Sabah Biangoy Keponjeran Pagantaban Panau Paimponu dit Ketimpun do Tadau Suab Gisem do Kabadama Patulan Ko Onom Orikot Kegerat Kuasa o SOP Itainsanan Koyonon id Pratong Ke Pegun Sabah Suai Ko id Lokaliti Kepenuhan Padamangan Panau Pegeratan PKPD. Menteri Perintah Kawinan Om Kolean Datuk Seri Panglima masih dimanju di Kinapailan Dau Minobarus dua na tulun mantah di sawalai di kasagaan mai pemulih babarang ngai kegunaan isuang dat radius aku lebih 8 kilometer mantah dua lai. Om Bobos Tagumu dat telu tulun nungki haroh sumakit. Keparagatan sumang watas ngau kasagaan suai ke hal tarawarau om suruput kerjaan kiguna. Panau montok kes kadat om apatai nopong amasid maganu surat kasagaan mantah PDRM. Dalam tilau prasid pasakayan ginemuan di kapampai de bas ngai taksi om e-hailing idwatas nopo nga kasagaan dot ketimpun mentad jam ko onom nok suabon gisem jam ko walu dot tuang miampai de karumposen dali menahopad pihatus
Operasi kedagangan restoran kereta kanan sasakayan dudumagang iti San Talunalun omit manaw panaw omulongkod nga dudumagang po nga sinapad kinumad pamulian di opitan di katimpun manta jam katuru do kaswabon gisam jam katuru do tatuang. Paingka nagi o timpu di nasagaan mo untuk operasi kedagangan do kagunon nga iradot kaday babarang kaday terurukut omkoinon nga pamulian ikitimpu isuang the premise ako lebih do san jam. Premis nga isuway na po nga nasagan papanod ba operasi manta jam ko turu do kuswaben gisam jam ko turu do tatuong kampay na kaday dobi kaday sromin mato longkod pamulihungan do sakayon mamamajak om pagganuan do babarang om kaday babarang nga dot kaugamaan. Manta dilo operasi hotel mulai todo pun ano po nga nanuan nakasagan nga ako ni ko montok dot katambulian om kaparagatan nga panod katambulian no po nga ako kasagaan. Korekatan kebegiratan kuasa panabanan pahimpunu de sektor sosial om ekonomi taiko pagantaban panah pahimpunu fasa koiso it ketimpun dua dadaw suab gisom kepadam apa tulan ke onom orikot it langkot patamangan operasi kedat PKOB sandakan timulambus papain gisom de pemerisan suai ke papain tutun de pibiru inggisaman montok manantu dot atanud kopio o prosedur operasi standard SOP. Wako na pwedeng gisaman nga dilo nga kampanon papasadya timpud bisolyanan adi tulong dumagang nga idkoinon pitamuan tagad sandakan pitamuan Batu Lapan Bandar Labuk omit pitamuan Bandar Kim Fung. Ikumudod panarikahan PKOB sandakan SCP Mamad Azhar Hamin Minabaros kiharon hot patamangan kumad tulong ginumuan di sumuang itikid koinon pitamuan suay ko maningkod.damot.pitamuan kaswaban idnatad koinon pitamuan tagayo dilo. Kita akan mensistemkan jumlah peniaga yang akan berniaga di pasar ini kerana kita nak akan kurangkan kehadiran peniaga di pasar juga dengan kehadiran pelanggan-pelanggan yang di pasar. Kita akan pastikan mereka ini masuk ikut jumlah yang dibenarkan dan pihak MPS pun akan menjaga anggota untuk memastikan memantau jumlah yang masuk. Norban Yaud RTM untuk Minoy Intong ditkoinan pertemuan Tagayod Sandakan. Mantadilo ISCP Azhar hampunagi malahingan polis wata sanakan pinapasarod tikit tulun mengindapod bot dot kasarid tumano dot SOP suera izuang dot bot. Norekot no kapupuson do tulan kolimo. Pointantu no do sriung unduk ngadaw kamatan UNK dit kan juru do tadaw baino. Pendadan dad do magigyan ngay tinaro kadazan dusun murut om rungus. Sundung do maso pokoteguang do pandemic COVID-19 siam. Nga patulumbusan papaharo do UNK do taon baino. Tu ilan na babayan pamupusan do pamaramayan tadaw kamatan id Sabah. Pengkropo pialan diloman poro maya internet dit roitan do UNK Bodolas Pagun Sabah. Sundung naman pahorod maya di internet at pamaramayan tarau kamatan daton bayano nga apurimanan kasari at karamayan dit mamantang sunduan da paray dilo dit magigyan nga kadazan dusun murut tamrungus. Platform maya di internet dilo lebih da sunong untuk kolomison dat karamayan dilo o kita datoy sanan dit patatangka pamagunan. Pialan untuk ngarau kamatan daton bayano ni man pahoro tumanud norma dat wagu om prosedur operasi standard SOP dit pinagirat. O kita nagiat kolomison na pamaramayan kamatan om ngingis ngay dit tinumano dat unduk ngarau dit nobasanan no ontok pamaramayan iti. Ilan pa nga akon ko tumingkanan no dot pialaan kolomison nga iso kadaton na magigyan ngay manansuro susuyan kinunggisaman di huminadun. Kinapasarutan dit doon na padami sa tulong tinumanod id UNK di nakarikat giso mi bialatan panantaban nga ni managi pahoro minayad peramutan. Telah dibukakan pendaftaran secara online. Jadi ada 350 peserta telah mendaftar. Karena ini tahun ada 79 dun. 79 wakil itu ada lagi pre-judging untuk top 21. Montok dit mamika pembapiadang di tulun tinumanod nga UNK Borderless 2026 miso pinanguludan dilo is it maginumbal om nakasuay do ton bayno. Paingkurapa nga asunong at kinapa panahon dilo to tinumanod.sop. Memang ada mencabar sikit sebab kalau sebelum ini kita boleh menyentuh dorang dengan tangan yang tidak pakai apa-apa, tapi sekarang kita kena pakai sarung tangan.
Lepas itu penggunaan hand sanitizer, barang-barang makeup pun sentiasa kasih bersih untuk satu orang klien itu. Sebab itu untuk kebaikan kau dan klien kau juga. Penganjuran kali ini sangat berbeza yang mana segala hal pun terhad. Tapi syukurlah semua pun SOP sudah terjaga. Bagus untuk diri kita dan juga untuk orang lain. It bagian mengelud keraja di UNK 2000 dona premiso lobby meningkanan dot kosusuyan om toilaan ngait mayat pelajaran di internet maid koilo hitumadun ngait ratit otopot dot pialaan dilo. Pagulud kina rolihan do pandemic COVID hapunam siam kaparagatan tikita dao di tinamanud ngait dot untuk ngadao oponud kaparagatan ngait dot kobesanan om untuk tulun. Paling kurupo kesari dagai sunduan dilo pinapapanaud kesodian montok dot lobby osenong. Dari terlupit lagi saya sudah prepare itu daripada segi fizikal, mental dan segala lah semua persiapan yang perlu ada. Perlu cukup tenaga begitu untuk kuat, terus kasih kuat semangat begitu. Saya mau kasih up sebabnya traditional music. Kedua, saya mau kasih up kita punya bahasa lah. Mau kasih sama taraf dengan bahasa Melayu. Alangkah baiknya kalau boleh yang kadazan, full atau dusun menurut rumus. Karamayan dan keamatan. Kobasanan Om Kadaton dit Mositi do Pantangon. Kamatan aso ulit montok kejempunan Om Pibabasan. Alipia iti ramai kamatan tahun diti amun arami mihompit kompinayan ngai. Ngak kakal it olumis Om aramai kasari kopurimanan alipia it salom kawaya wayaon doago. Mantad bilo tambalut ngawi. Kano on sanan tokau mengilorati otopot do kamatan. Kutobian tadau tagayo do kamatan kuma ton sanan. Kadak lihuai, tanggungan tokau do kasasari tumanu do SOP. Tingolingai tinan om tingolingai ton sanan. Ingkan kabar ai dusun dot sedepon baina kotlo dan manta doho idiki jari. Ramai